Yang di-Pertua, tahniah saya ucapkan kepada Datuk Doktor Yang di-Pertua. Bagi pihak Kementerian Komunikasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada empat orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam memberikan pandangan yang menyentuh bidang tugas Kementerian Komunikasi sepanjang sesi pembahasan laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 2021 dan tahun 2022. Datuk Yang di-Pertua, YB Hulu Selangor, YB Kuala Krai, YB Muar dan YB Arau menyentuh isu kebebasan bersuara dan kebebasan media serta status penubuhan Majlis Media Malaysia. Kerajaan sentiasa menyokong prinsip kebebasan media serta menjamin hak kebebasan bersuara rakyat menurut Fasa 1 Golongan A Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, kebebasan bersuara bukan bersifat mutlak, sebaliknya haruslah dilaksanakan secara bertanggungjawab, beretika dan mengambil kira keperbagaian budaya dan agama yang mencorakkan masyarakat Malaysia. Dalam konteks kebebasan media, termasuk memberikan lebih kebebasan dalam melaksanakan tugas, Kementerian Komunikasi sedang dalam peringkat akhir untuk memuktamadkan kandungan Ruang Wenang-Wenang Majlis Media Malaysia RUU-MMM bersama jawatan kuasa pro tem Majlis Media Malaysia yang terdiri daripada wakil industri media, ahli akademik dan juga pihak awam. Hal ini adalah bagi memastikan peruntukan-peruntukan yang dipersetujui dalam kandungan RUU-MMM tersebut adalah jelas serta penubuhan MMM kelak memenuhi objektif utama yang disasarkan. Pada bulan Mei, Kementerian Komunikasi telah diminta oleh AGC untuk merujuk RUU-MMM, draft RUU-MMM kepada MPC dengan izin Malaysia Productivity Corporation untuk analisis impak aturan ataupun dengan izin Regulatory Impact Assessment RIA. Setelah kandungan RUU MMM dimuktamadkan serta proses RIA diselesaikan, draft RUU MMM akanlah dikemukakan kepada Jabatan Pengguam Negara untuk semakan selanjutnya. Seterusnya, kementerian ini akan membentangkan Memorandum Jemaah Menteri untuk mendapatkan kelulusan bagi membentangkan RUU MMM di Parlimen setelah disemakan oleh AGC selesai dilaksanakan. Mengambil kira tempoh masa bagi proses RIA dan juga semakan RUU yang perlu dilaksanakan, RUU-MMM dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen ketiga, penggal ketiga Parlimen ke-15. MMM apabila ditubuhkan akanlah bertanggungjawab untuklah membangunkan dan melaksanakan kod etika pelaporan yang dapat memperkasakan profesion kewartawanan negara dalam masa yang sama memastikan pelaporan berita yang dilakukan oleh media dilakukan secara bertanggungjawab. Fungsi MMM juga termasuklah menggalakkan komunikasi antara pengamal media, kerajaan dan orang awam secara amnya serta menyokong pembangunan profesional wartawan dan organisasi media. Datuk Yang di-Pertua, Atas Komunikasi dan Multimedia 1998 atau 588 juga tidak menggerakkan kebebasan media selagi mana penggunaan media elektronik tidak melanggar peruntukan perundangan di bawah akta tersebut, khususnya di bawah peruntukan khususnya di bawah peruntukan Seksyen 211 dan Seksyen 233. Namun, kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang menyalahgunakan konsep kebebasan media dengan menyentuhi isu 3R selain menyebarkan fitnah setelah berita palsu. Untuk memperbaiki kedudukan Malaysia dalam indeks global, kerajaan akan mengkaji keperluan reformasi undang-undang media dan memastikan hak asasi manusia termasuklah kebebasan media diberikan keutamaan dalam dasar serta amalan negara. Industri media tempatan juga diberi peranan sebagai pemangkin kepada kebebasan bersuara. Selain itu, kerajaan bersedia bekerjasama dengan agensi berkepentingan dalam usaha untuk meningkatkan aspek kebebasan media, memastikan integriti dan kebebasan media sejati serta mempertahankan keharmonian dan keseimbangan dalam masyarakat.
masyarakat berbilang kaum ini. Dato' Yang di-Pertua, kerajaan juga komited melindungi pengguna internet di Malaysia daripada aktiviti dalam talian yang memudaratkan seperti yang melibatkan kepentingan awam, jenayah, selaguna, ancaman, provokasi dan sebagainya. Tindakan yang diambil adalah demi menjaga keseimbangan antara kebebasan bersuara dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Usaha sedang dipertingkatkan bagi mengenapasti sebarang bentuk aktiviti dalam talian yang menyalahi undang-undang sedia ada. Usaha ini turut melibatkan bekerjasama dengan platform media sosial dan agensi penguatkuasaan yang berkaitan. Ingin saya tegaskan bahawa setiap penurunan bagi sesuatu kandungan dalam talian bukan hanya tertakluk kepada permohonan pihak kerajaan melalui MC-MC sahaja. Setiap penyedia platform media sosial turut memainkan peranan penting dalam memantau setiap kandungan yang dimuat naik supaya ianya tidak melanggar Akta Perundangan Tempatan sedia ada seterma dan syarat dan standard community yang telah ditetapkan oleh penyedia platform sendiri. Penurunan kandungan yang dilakukan oleh penyedia platform tertakluk kepada pertimbangan dan penilaian penyedia platform itu sendiri berdasarkan laporan penyalahgunaan daripada pengguna platform dan permohonan pihak berkuasa. Dalam hal ini, penurunan kandungan yang dimasukkan oleh YB MUA tersebut adalah tidak benar disebabkan penurunan yang dilakukan adalah oleh pihak penyedia platform iaitu TikTok tanpa ada sebarang permohonan daripada pihak MCMC. Jadi penurunan kandungan tersebut tidak ada apa-apa kaitan dengan MCMC. Saya harap penjelasan ini adalah mencukupi untuklah yang berhormat MUA. Sekiranya terdapat sebarang kandungan yang telah diturunkan oleh penyedia platform media sosial, pengguna adalah dinasihatkan untuk berhubung terus dengan penyedia platform media sosial yang berkaitan untuk mengetahui justifikasi tindakan penurunan tersebut. Manakala, bagi isu yang telahlah dibangkitkan oleh YB Kolokrai, statistik yang disebut itu adalah berdasarkan laporan permintaan pengadilan telah oleh kerajaan yang telah diterbitkan pada 6 hari bulan Jun tahun ini oleh penyedia platform TikTok. Saya di sini pun ada sesalinan laporan tersebut. Memang betul dalam laporan tersebut menyatakan bahawa TikTok telah menerima permintaan daripada kerajaan Malaysia yang sebanyak 1,862. Tetapi sebenarnya laporan ini juga menunjukkan bahawa total content received dengan izin Yang di-Pertua adalah sebanyak 6,231. Ini bermakna bahawa bukan kesemua permohonan untuk penurunan konten adalah dibuat oleh MCMC ataupun kerajaan Malaysia. Tetapi sebagailah seorang pengguna TikTok, mereka juga berhak dan boleh buat aduan terhadap kepada TikTok untuk memohon bahawa sesuatu kandungan itu diturunkan. Dan daripada laporan ini juga telah menunjukkan bahawa 2,514 kandungan telah diturunkan kerana telah melanggar community guidelines. Nah, content action due to community guidelines violation dengan izin. I caught the report. Dan ada 2,970 kandungan telah diambil tindakan ataupun diturunkan kerana content action due to local law violations. Tetapi pada masa yang sama, Datuk Yang di-Pertua, ada 747 content, not action. Maksudnya, walaupun permohonan dihantar oleh kerajaan Malaysia ataupun olehlah sesiapa pengguna, tetapi akhirnya sekiranya TikTok rasa bahawa kandungan tersebut tidak melanggar community standard dengan izin ataupun undang-undang tempatan, mereka
tidak akan turunkan kandungan tersebut. Jadi saya harap penjelasan ini adalah mencukupi. Dan saya rasa di sini, saya nak tegaskan di sini bahawa sangat-sangat tidak adil kalau kita ada satu sangkaan bahawa semua permohonan ini adalah berkaitan dengan kritikan terhadap kerajaan. Kerana kami perlu faham bahawa pada tak sejak tahun 2019 hinggalah 2023. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Penipuan dalam tarian telah meningkat sebanyak 95%. Pada masa yang sama, judian dalam tarian telah meningkat 273% dari tahun sejak tahun 2019 hinggalah 2022. Ahli-ahli parlimen daripada dua-dua pihak banyak juga membangkit isu tentanglah kandungan lucah seperti Laut Yang Berhormat Beaufort pernahlah bangkit tentang isu pelacuran dalam tarian dalam sidang parlimen ini. Ahli Parlimen Klang telahlah pernah bangkit tentang perkongsian bahan-bahan lucah dalam sidang parlimen ini juga. Yang Berhormat Lumut juga pernah bangkit tentang isu video dan gambar lucah dan juga produk kesihatan seks dan ubat kuat seks. Dan juga Kuala Krai juga pernah bangkit isu tentang pelacuran dalam tarian. Jasin Yang Berhormat Jasin pernah bangkit tentang isu judi online. Yang Berhormat Mesing Sri Alam pernahlah bangkit tentang isu berita palsu. Kepala Batas pernah bangkit tentang isu penipuan scam. Dan jugalah Yang Berhormat Bentong pernahlah bangkit tentang isu serangan seksual, bagaimana kita nak melindungi golongan wanita dan kanak-kanak yang terdedah terhadap serangan seksual. Dan juga Yang Berhormat Tasik Gelugu sendiri pun pernah bangkit tentang isu lucah dan judi dalam tarian. Jadi apabila Kementerian Komunikasi melalui MCNC mengambil satu tindakan yang lebih proaktif untuklah menghantarkan laporan kepada platform provider ataupun penyedia platform, tuduhan juga datang daripada ahli-ahli PEN sebelah sana bahawa ini merupakan salah satu cubaan kerajaan untuklah ketatkan kebebasan bersuara. Saya rasa tuduhan tersebut kurang adil terhadap kerajaan dan saya harap sikit semua boleh faham bahawa apa masalah yang kami hadapi sekarang bukan sahaja dihadapi oleh kerajaan Malaysia tetapi oleh kerajaan-kerajaan yang lain juga. Ibu Mohd, saya ingin minta Yang Berhormat jawab tertulis daripada kandungan yang dipohon dari kerajaan Malaysia. Kalau ikut dalam ranking ini, Malaysia berada pada kedudukan yang teratas dalam TikTok. Mohon untuk turunkan kandungan. Boleh spesifik tak apa kandungan yang dikatakan melanggar undang-undang negara Malaysia itu? Apa jenis kandungan? Yang Berhormat jawab tertulis. Yang saya sebut tadi sebenarnya, dan saya pernah menjawab isu ini banyak kali dalam parlimen, kita akan ambil tindakan apabila kita mendapati bahawa adalah kandungan berkaitan dengan lucah, berunsur lucah, judi online, scam, penipuan, berita palsu. Jadi saya rasa ini yang masalah yang kami hadapi dalam dunia online sekarang. Yang minggu yang lalu Yang Berhormat di sana cakap bahawa banyak iklan tentanglah produk kuat. Dia minta kami ambil tindakan. Tetapi apabila kami ambil tindakan, seolah-olahnya semua tindakan ini adalah terhadap pengkritik kerajaan. Jadi saya harap bahawa ahli-ahli parlimen dalam Dewan Rakyat ini bolehlah bersikap adil kepada kerajaan dan juga MCNC. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.